Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihu nabiha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pembacaan sebagian dari maulid simtudurur sudah tersenggara mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok minal mahbubin <tuh> yang dicintai oleh Allah oleh Nabi Muhammad SAW ...dan dicintai oleh para awliya wassalihin. Amin Allahumma. Amin. Amin. Ikhwanirrahimakumullah. Malam hari ini saya mau share ilmu hidup. Ilmu hidup itu banyak. Ini salah satu bagian yang penting dari ilmu hidup. Kalau antum paham... ...dan semoga saya juga diberi pemahaman... ...antum semua juga dikasih pemahaman... Kalau paham ini, insya Allah hidupnya mudah. Ya, insya Allah hidupnya mudah. Saya mau nanya, pengen hidupnya mudah atau susah? Pengen hidupnya mudah atau susah? Alhamdulillah, semua pengen hidupnya mudah. Sebetulnya hidup itu mudah kalau tahu caranya. Kalau enggak tahu caranya, hal yang paling ringan pun jadinya su, susah. Contoh, antum pergi ke toilet. Ya, pergi ke toilet. Kebetulan semuanya serba sensor otomatis. Nanti kalau pergi ke toilet yang super-super internasional gitu ya. Semakin internasional semakin pusing kita. Ya semakin pusing. Bu, Mau sentor gitu ya. Cari pencetannya nggak ada. Mana nih pencetannya? Kalau enggak tahu ilmunya bingung. Padahal udah terlanjur kotor banyak di situ. Gimana nih cara sentornya? Pencetannya enggak ada. Ternyata enggak perlu mencet. Cukup melambaikan tangan. Sensor. Kalau tahu ilmunya tinggal melambaikan tangan. Selesai. Kalau enggak tahu ilmunya. Piyeki. Piyeki. Musibah geger di toilet. Gara-gara apa? Gak tahu il? ilmunya. Ada itu orangnya hadir malam hari ini juga. Cuman gak boleh saya sebutkan ya. Enggak boleh saya sebutkan. Itu mau, wah itu cerita yang lucu nanti internal aja itu ya. Karena gak tahu il? ilmunya. Sampai akhirnya mau sentor dia itu pergi ke Westafel itu. Karena nggak ngerti bagaimana ilmu sentor di toilet semacam itu. Ada lagi yang mau wudhu. Kerannya pakai sensor. Kan model apa ini? Kok nggak ada putrannya? Dicari putrannya kanan kiri. Gak keluar-keluar airnya. Memang nggak perlu dipu. Puter cukup julurkan ta? tangan. Kalau tahu ilmunya mudah. Nah kalau nggak tahu ilmunya susah makanya dalam hidup ini jangan mikir apapun sebelum mikir ilmunya jangan ngomong susah 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 gak ada itu susah cari ilmunya pasti mudah 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 danmu mudah jadi yang buat susah gara-gara apa gak tahu il ilmunya makanya Allah Taala berikan pada Nabi Adam Alaihissalam pertama kali alaihim Nabi Adam dikasih ilmu dulu Bum. Kemudian disuruh memamerkan ilmunya. Pamerkan ilmumu, panggil malaikat semua. Coba malaikat sebutkan itu apa? Malaikat. Karena nggak tahu ilmunya, ya mumet. Apa itu? Nggak tahu ilmunya. Nabi Adam yang tahu ilmunya, baru diciptakan, tahu ilmunya. Sebutkan apa itu? Blung, 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 selesai. Jadinya mu mudah. Asal tahu il ilmunya. Hidup kok susah, Berarti antum gak tahu ilmunya. Hidup kok susah buat saya. Berarti saya gak tahu il, ilmunya. Karena Allah tidak ingin memberikan kesusahan kepada kita semua. Allah pengen kita menjalannya dengan mudah. Asal kita nurut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kasih ilmunya. Kata Allah kan begitu. Kalau kamu ikuti ilmunya semua jadi mudah. Nah sebetulnya ilmunya banyak. Ini salah satu rahasia yang ya mendasar tapi paling dalam. Pertanyaan saya, mau ndak ilmunya? Mau ndak ilmunya? Mau. Bayar bro. Orang sekarang mau kaya suruh bayar, betul. Ikut seminar ini seminar itu bayar dia mau. Mau dapat gelar ini sekolah 20 tahun bayar mau. Di majelis ilmu gratis. Ilmunya gratis dibagi share oleh para ulama. Tinggal satu, apa amalkan? Gratis ilmu ini, silahkan siapapun pakai amalkan, tapi harus dipahami ilmunya. Ya, siap, siap belajar paham? enggak ini penasaran, penasaran. Alhamdulillah, berarti antum semua ahli ilmu ya. Karena orang kalau penasaran sama ilmu, berarti dia ah, ahlinya pengin tahu dalam kehidupan dan setelah kehidupan di alam yang nyata maupun alam yang tidak kasat ma mata hanya ada dua yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan segala galanya dan Tuhan itu enggak ada yang lain hanya satu la ilaha illallah hanya ada satu Allah enggak ada yang lain Dahulu, sampai kapanpun juga, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang kuasa, hanya Allah. Enggak ada penguasa lain, enggak ada sesuatu yang bisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan sama Allah namanya apa? Ciptaan. Namanya? Ciptaan. Nah ciptaan itu biasa dalam bahasa Arab yang menciptakan disebut khalik, yang diciptakan disebut makhluk. Jadi makhluk itu artinya cip, ciptaan. Boleh saya ulangi? Ini penting soalnya, pelan-pelan ya. Di jagat raya ini alam semesta yang ada hanya dua, dua poin. Yang pertama, poin pertama adalah Tuhan yang menciptakan, siapa Tuhan Allah? Satu-satunya Tuhan yang kedua adalah ciptaannya Allah. Namanya makhluk. Di antara ciptaannya Allah itu ada hewan, di antara ciptaannya Allah itu ada tumbuhan. di antara ciptaannya Allah itu ada udara, di antara ciptaannya Allah itu ada air. Semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahan fatal makhluk ketika dia mengandalkan makhluk dan dia melupakan khalik. Kesalahan fatal makhluk ciptaan adalah dia mengandalkan ciptaan dan melupakan yang menciptakan. Pertanyaan saya, apakah ciptaan itu punya kuasa? Tidak. Apakah ciptaan itu punya kekuatan? Tidak. Apakah ciptaan itu kuat? Tidak. Apakah ciptaan itu punya kemampuan? Tidak. Karena itu kata kunci la haula wala illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali kalau diberi oleh Allah. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Allah enggak kasih enggak bisa kuat udah dikasih sama Allah, nggak diizinkan, nggak mungkin itu berfung, berfungsi. Semua kendali dalam kekuasaan Allah kesalahan fatal manusia dalam kehidupan adalah ketika dia berhubungan dengan makhluk 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 entah namanya pasar entah namanya toko entah namanya obat entah namanya perawatan entah namanya perencanaan entah namanya strategi entah namanya apapun ciptaan 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 dan dia andalkan semua itu diandalkan semua itu lupa dia kalau yang namanya makhluk itu tadi gak bisa apa-apa, kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Kalau udah bener, landasan berpikirnya seperti ini berarti enaknya nomor satu, kita hubungin siapa dulu. Yang menciptakan, yang punya kuasa, yang memiliki segala-galanya, siapa itu Allah? Kita ngomong sama Allah, ya Allah, saya pakai sarana itu, saya. Gunakan sarana itu. Saya manfaatkan sarana itu. Izinkan dia bekerja untuk saya. Izinkan dia bisa menghasilkan untuk saya. Izinnya dari kamu, ya Allah. Kamu yang beri, kamu yang kuatkan, kamu yang wujudkan, ya Allah. Tolong saya, selesai masalah. Tapi cek, coba hidupmu. Ayo cek hidupmu. Ayo cek hidupmu. Apa yang kamu andalkan? ting ting di -di ting 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 ayo coba yang diandalkan apa halo ini pada diam semua kenapa nih pertanyaan saya kalau dirimu punya pekerjaan gajinya 100 juta tenang nggak hatinya jujur tenang enggak? berarti yang kamu andalkan apa itu karena punya gaji 100 juta, tenang dong. Ketika kamu dipecat dari perusahaan, gak punya apa-apa, tenang atau riso? Riso, berarti yang kamu andalkan apa? Gaji lagi. Tapi kalau yang kamu andalkan adalah Allah, gajimu 100 juta, gak ngaruh. 100 juta gak bisa diandalin. Kenapa? Gak bisa diandalin, makhluk. Diambil sama Allah selesai. Naudzubillah dzalik. Saya olahraga tiap hari. Saya melakukan perawatan tiap hari. Saya melakukan tiap hari. Diandalkan sama dia. Pasti saya begini. Diandalkan dia lupa Tuhannya. Dia lupa kalau yang namanya semua perawatan, semua pengobatan, semua perencanaan itu gak akan bisa berpengaruh kalau gak diizinkan oleh Allah Taala sama Allah di dicabut, cabut hasil dari perawatan, klik mestinya jantungnya semakin bagus, eh tiba-tiba kena serangan jantung tingkat tinggi masuk rumah sakit besoknya mati. Wajahnya, masya Allah, dengan obat yang paling mahal, dokter yang paling bagus, teorinya, teorinya harusnya wajahnya semakin can, cantik. Karena dia sombong tadi, itu dia mengandalkan perawatannya, mengandalkan dokternya. Gak salah, dokternya gak salah perawatannya, yang salah siapa? Orang yang dirawat tadi. Karena dia mengandalkan itu, maka Allah katakan, "Dah jadikan obatnya gak berfungsi, semakin dioles semakin kasar, semakin dioles semakin kasar, semakin diminum obatnya, semakin tampak tua." Kok begini? Kenapa? Karena Allah ingin tunjukkan, itu makhluk semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa? Ngapain. Ngapa -ngapai. Kalau sudah paham ini, jadinya adalah apa? Husnudzon. Prasangka baik sama Allah. Karena kondisi apapun yang terjadi nggak ngaruh buat dia. Mau kondisinya mudah, mau kondisinya susah, aku nggak berhubungan sama kondisi. Hubunganku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah paham belum nih? Sebentar pelan-pelan Mundur dikit lagi boleh Bu paham gak bu Jadi ibu jangan ngandelin suami ya Masya Allah Lanjut boleh Ketika orang paham Makhluk ini gak bisa apa-apa Yang bisa hanya Allah Maka tugasnya Selalu berpikir Yang baik tentang Allah Kondisinya apapun. Sesulit apapun, sesusah apapun, dia mikirnya baik. Bisa enggak? Bisa enggak? Contoh. Naik motor, bannya kempes di tengah hutan belantara, jam satu malam, lampunya mati, enggak ada orang. Dah. Pertanyaan saya, bisa enggak berpikir yang baik. Waduh, ini nanti kalau ada yang Hihihihihi. repot. Oh, nanti kalau tiba-tiba ada orang naik motor bawa benda tajam, re. repot. Wah, sudah ini, enggak mungkin ada tukang tambal ban. Wah, sudah saya harus melek sampai su subuh. Wah, 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 wah. Mikir yang bagus bisa enggak? Mungkin bisa, tapi susah. Kenapa jadi susah mikir yang bagus? Karena yang dilihat makhluk, 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 makhluk. Jam segini tukang tambal ban tutup. Jam segini tempat ini rawan kriminal. Jam segini nggak mungkin ada yang lewat di hutan belantara. Yang dilihat makhluk yang namanya tambal ban. Makhluk yang namanya kriminal. Makhluk yang namanya orang le, lewat dia lupa 24 jam penciptanya selalu nunggu dia bicara. Udu'uni astajib lakum. Call me. Call me, answer your call. Oke, okay? speak English very well. Don't worry to speak English. Even you cannot speak English. Because you have Allah. Your God will teach you in your heart. Don't worry, friend. Don't worry, my brother. Even I cannot speak English, but I want to practice my English right now. Okay? I will be fine. We have Allah. Only one in the universe will help you, Allah. I don't paham? Lah ya kalau saya teruskan kan nanti ya kamu yang nggak paham. Frekuensinya ya sama sebetulnya, channelnya yang beda. Boleh lanjut. Jadi ban ban bledos, ban kempes langsung ingetnya kan siapa tadi? Makhluk yang namanya mungkin kriminal, perampok, begal. Mungkin yang namanya tukang tambal, bah, mungkin orang le lewat lupa kalau Allahnya itu selalu mengatakan udhuni astajib lakum beda dengan orang-orang yang paham begitu ban gembos pish, langsung ya Allah ban bocor tolong saya ya Allah ban bocor tolong tolong saya udah dia nggak ngira-ngira siapa tahu ada orang lewat nggak ngira-ngira udah daripada pikirannya habis buat ngira-ngira kan capek itu nanti Ngira-ngira ada orang lewat, ternyata nggak ada orang le lewat. Ngira-ngira ada orang nolong, ternyata nggak ada orang no nolong. Tapi dia yakin, Allahumma, Allahumma. Jadi duduknya cuma sibuk, Allahumma, ban bocor. Please help me, Allah. Udah dia nyantai. Mungkin dia mulai apa namanya buka handphone, siapa tahu ada sih sinyal, mulai coba telepon-telepon temen ya kan, sambil ngobrol. Tumben jam satu kamu kok telepon-telepon. Iya, lagi nongkrong. Di mana hutan belantara? Lu nopo, ban bocor. Coba share lokasi. Wah, share lokasi. Wah, kebetulan deket situ tuh, itu ada paman saya. Udah, tenang kamu. Jemput sama pamannya, temennya. Udah motornya tinggal sini aja, matikan mesinnya. Udah, tinggal rumah. Ternyata pamannya temennya sugepol. Tidur di sana, Terus besoknya gitu ya, Dik ya kamu tak antarkan pulang, motor saya gimana pak? Sudah sampai rumah, tapi mohon maaf ya, motor itu saya kasihkan karyawan saya, saya ganti motor yang terbaru. Masya Allah, langsung dia nguyung guyut makasih Habib Novel. Memang betul kalau ngomong sama Allah itu paling enak, gak ruwet gitu kan ya, gak ruwet, gak ruwet. Allah, apapun kondisimu, jangan pernah gentar, jangan pernah takut selama kamu minta tolong pada Allah dengan cara yang dibenarkan oleh Allah diajarkan Nabi Muhammad SAW contoh saya nggak mau panjang-panjang ini ini besok yang di samping kiri saya ini insya Allah akan menikah ini Saya lihat wajahnya calon manten loh gaya khusus-khusus mesem mengenal lo ya oh calon manten khusus-khusus mesem gitu loh guyung-guyung nah gitu kan ajib ya. Calon manten kok usuh, pura-pura malu gitu. Iya, Masya Allah. Gimana is? Besok Insya Allah. Sudah hafal belum jawabannya? Coba, coba. wa bil mahril Tadi yang nikahin siapa? Ada jin kah di sini ya? Masya Allah. Wapal ya. Hah? Apa lancar? tapi jangan pede sama hafalannya karena kemampuan menghafal adalah makhluk Allah yang kasih makanya minta tolong Allahumma tolong besok lancari Allah gitu. Barokah ya Allah. Hatinya ditata gitu terus, apapun urusannya ya, apapun ur urusannya. Satu kisah pendek akan saya sampaikan, ini kisah di Al-Qur'an dan semua udah paham. Ya semua udah paham. Tapi saya cuma mau buktikan sudut pandang cara berpikir positif tadi ya. Sudut pandang cara berpikir positif keadaannya sesulit apapun. Nabi Musa alaihissalam, kisah ini sudah saya sampaikan entah ribuan kali atau belasan ribu kali. Nabi Musa alaihissalam berada di tepi laut yang ganas bersama Bani Israel yang diajak kabur sama Nabi Musa. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya yang terkejam. Bukan bala tentara yang biasa yang dibawa. Bala tentara yang ter, terkejam. Itu mengejar dengan kekuatan penuh. Dan senjata full semua dikerahkan. Sampai titik di tepi laut. Debur ombaknya. Mungkin laut selatan gitu ya. Yang ombaknya ganas. Umatnya galau wajar. Ya umatnya galau ha wajar. Tapi kita jangan niru umatnya Nabi Musa. Kenapa? Kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang terbaik, yang Nabi Musa bahkan pengen join jadi seperti kita. Ya Allah jadikan aku umatnya Muhammad SAW. Saking melihat kehebatan hatinya umat Rasulullah. Saking melihat bagaimana kehebatan pangkatnya umat Nabi Muhammad SAW. Bukan kita merendahkan umatnya Nabi Musa, enggak. Tapi kita jangan menjadi seperti umatnya Nabi Musa. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di situ macam Nabi Musa ya nanya. Keke ke, hada. Keke ke, biye bie. Ke, biye. Maju mati. Mundur mati. Solusi, solusi. Maju nyebur mati. Mundur ke belakang. Di bantai Fir'aun ma? Mati. Solusinya dong. Ini masalah juga ini. Masalahnya jadi berapa? Tiga buat Nabi Musa. Yang pertama laut yang ganas. Yang kedua Fir'aun dan bala tentara. Tiga umat yang gak tenang. Umat yang protes. Piyeki. Piyeki. Tiga. Tapi Nabi Musa itu santainya luar biasa. Karena dalam kondisi yang seperti apapun, yang sesulit apapun, gak lihat makhluk namanya laut. Gak lihat makhluk namanya Fir'aun dan bala tentara. Gak lihat makhluk namanya umat yang tadi lagi protes. Yang dilihat adalah Allah. Santai. Kala. Rapopo, rapopo. Aman, aman, aman. Tenang, tenang, tenang. Don't worry, don't worry. Jangan khawatir. Gak mungkin. Inna ma'ya rabbi. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Tuhanku bersamaku. Nah kalau kita tuh ngaku saya bersama Allah tuh berat loh. Ya, kalau kalau saya ngaku saya bersama Allah berat tuh ya ngaku-ngaku. Tapi kalau ngaku Allah bersama saya kan benar tuh. Kan Allah selalu bersama kita masalahnya keroso gak awakmu. Kamu merasa nggak dibersamai sama Allah, diperhatikan sama Allah, didengarkan sama Allah, disayang sama Allah. Terasa nggak? Nabi Musa merasakan semua itu. Inna ma'iyarobi, ma'iyarobi bersamaku Tuhanku. Saya enggak sendiri. Allah bersama saya. Lalu solo istri gimana? Lah, Allah bersama saya kok ya tenang. Maka harapmu tenang. Kipi. Maksudmu tenang bagaimana? Saya din. Berpikir positif. Nanti dikasih petunjuk sama Allah untuk mensolusikan semua ini. Petunjuk-petunjuk apa? Petunjuk. Oh, bagaimana petunjuknya? Ini laut. Enggak ada kapal. Emang udah kamu pesan kapal di laut? Atau mungkin kamu udah siapkan tim perenang yang ahli akan gendong kami semua? Ini laut. Itu Firaun bala tentara atau kamu akan tunjukkan mukjizat melawan Firaun? Ada punya rencana? Ora. Oh, La. Inna ma'a Saya tidak mengandalkan apapun, mau keahlian, mau perencanaan, bahkan mukjizat. Tapi diandalkan Allah sayahdin. Allah nanti ngasih saya petunjuk. Kapan petunjuknya? Ya enggak tahu Allah yang ngasih. Bagaimana petunjuknya? Jangan nanya saya yang belum dapat. Belum diinfokan ke saya. Nanti, lo kamu kok tenang? Lo saya percaya sama Allah. Yakin dikasih petunjuk? Oh yakin. Loh kamu yakin? Ya, aku enggak ragu. Punya Allah. Pasti dikasih petunjuk. Hidup kita tuh cuman suruh mikir yang baik begitu. Bisa enggak? Bisa enggak itu? Tinggal mikir sing apik, mikir sing apik, mikir Ngono kok ruwet. Kamu insya Allah akan dapat jodoh orang yang soleh. Sing amin wedok bener sing lanang gitu Jodoh orang soleh sing lanang amin, kira aneh atau ya? Jodoh orang soleh yang perempuan, amin. Betul kan ya? Oh. Betul, kalau yang laki-laki ini, amin kan menakutkan saudara-saudara. Ya mungkin hidupmu agak bagaimana karena salah mengaminkan doa. Mungkin ya, hati-hati kalau ada orang doa, jangan asal dia. Diaminkan, didengarkan dulu. Itu. Nah, itu kamu insya Allah dapat jodoh orang soleh, mestinya kan amin. Selesai ya, ini nggak mikir yang bagus. Lawang saya ini perempuan yang nakal. Mana mungkin saya dapat jodoh yang soleh. Yai kalau doa yang betul. Lah terus mau mupi, tak tunggaknya untuk bojo sing nakal ngono. Kan yang enggak. Insya Allah kamu dapat jodoh orang yang soleh. Mikirnya langsung positif. Allahumma amin. Walaupun gak masuk akal. Saya orang yang nakal, saya orang yang gak berpendidikan. Saya kok didoakan dapat orang soleh gak masuk akal. Tapi amin dia, kenapa? Allah maha kuasa merubah saya jadi orang baik. Allah maha kuasa merubah saya jadi orang yang be benar. Allah maha kuasa merubah saya jadi walinya. Siapa tahu beramin aku jadi wali Allah. Amin. Kan begitu ya. Nah suruh mikir yang, yang baik gitu mudah atau susah? Halo? Yang utangnya banyak nih loh. Suruh mikir Baik, kamu nanti akan dapat rezeki besar, kamu akan dikasih Allah kemudahan, kamu akan akan bisa atau nganggap, oh jangan so ngajari aku ngelamun, yang mana? Setan bisa dengan kalimat, jangan ngajarin saya berandai ande Loh, ande-ande itu kalau kita diem, namanya andai, andai. Kalau kita bergerak, itu namanya bukan andai-andai, itu namanya kita punya motivasi itu namanya kita punya semangat. Itu namanya kita punya cita-cita. Itu namanya berpikir yang baik. Jalan saja nanti Allah kasih petunjuk. Dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala Nabi Musa setelah itu. Petunjuknya gak masuk akal. Om petunjuknya kok pukulkan tongkatmu ke laut nanti akan terbelah lautnya. Coba kalau kalimat itu disampaikan ke Bani Israel udah dapat petunjuk sudah gimana lautnya mau dibelah pakai apa tongkat <sih> laut kok dibelah mbak tongkat kipi gitu ya teknologi macam apa nih gak masuk akal gak masuk akal karena kebanyakan pakai akal nabi musa nggak kebanyakan mikir dan bahkan nggak mikir adanya iman padahal beliau orang yang ahli mi mikir hidupnya di istana Fir'aun dari bayi, dididik sama tenaga ahli, sampai dewasa. Pinternya luar biasa, akalnya disingkirkan dalam arti untuk laut ini mestinya pakai sampan, pakai kapal, ada tim yang menjemput. Tapi ini kok suruh pakai kayu dipukulkan, gak masuk akal, gak dipakai itu. Yang dipakai imannya, kok ilhamnya, kalau buat Nabi kan wahyu ya, wahyu. Suruh mukulkan, diikuti pukulkan tongkat ke laut. Belum. Lautnya terbelah jadi dua. Umatnya selamat, Nabi Musa selamat. Fir'onnya mati sak bala tentaranya di situ. Ternyata mensolusikan Fir'on cukup tongkat dipukulkan ke laut. Kadang-kadang hidupmu tuh masalahnya luar biasa. Ternyata solusinya cuma sungkem sama ibu. Hidupmu ruwetnya luar biasa. Ternyata solusinya itu ziarah ke makam ayahmu. Hidupmu itu masalahnya ruwetnya luar biasa. Ternyata solusinya perbaiki sholat lima waktu. Hidupmu ruwetnya luar biasa. Ternyata solusinya kamu kurang sayang anakmu. Hidupmu ruwetnya luar biasa. Ternyata solusinya kamu tundukkan hatimu pada suamimu. Hidupmu ruwetnya luar biasa. Ternyata solusinya kamu hormati istrimu. Hidupmu ruwetnya luar biasa. Ternyata solusinya kamu harus silaturahim kepada paman dan bibimu mikirnya ruwet. Masa sih silaturahim sama paman bibit, terus hutangku lunas gitu iya. Jangan mimpi bib. Jangan mimpi bib. Nah yang model begini silahkan sak harap. Saya tak ngurusi yang percaya saja. Yang enggak percaya boleh-boleh saja. Wa Itulah nilai iman. Enggak semua orang memang akan ambil ilmu ini enggak. Ilmu ini untuk mereka yang percaya, untuk mereka yang beriman. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Lakatkan lakum fi uswatun hasanah limangkana wal Buat kalian semua contoh terbaik pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalian semua yang mana limangkana yarjullah buat orang-orang yang diharapkan Allah, yang percaya sama Allah, iman sama Allah dan percaya sama hari ah, akhir kalau orang yang nggak percaya ya, juga iso. Ditolak ini yang seperti ini ditolak. Dito, nah untuk antum saya yakin antum percaya sama Allah dan Nabi Muhammad wassalam. Jadi jangan ruwet hidup, hidup mudah saja. Ada masalah apapun punya Allah tinggal kita rajin minta tolong sama Allah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jazakumullah khairan mudah-mudahan berkah dan manfaat. Pengumuman dari saya. Ustadz Is besok ini kan insya Allah menikah. Tapi karena terbatasnya undangan, ya maka yang lain silahkan nanti menyaksikan pernikahannya lewat live streaming YouTube Habib Novel Alidrus. Ya, insya Allah mohon disaksikan biar apa dapat doanya kalian semua. Ya, nah nanti insya Allah setelah menikah beliau saya harapkan tetap tinggal di Masjid Ar-Raudhoh. Insya Allah komitmennya seperti itu yang ngajar di sini, tinggal di sini seperti biasa biasanya. Dan mudah-mudahan keluarganya jadi keluarga yang segi nama wa rohmah Terhindar dari segala fitnah dunia wal akhirah. Nah, teruntuk antum semua yang masih melajang, segera gaspol. Oh ya, yang masih jomblo, segera gaspol. Ojo kakean, Udah, siap nikah kawan-kawan? Siap Kalau jawab, saya lanang iki ya Mbak-mbak yang belum nikah, siap nikah? Lah Sekarang nih yang disuruh nikah, jawabannya nanti nunggu saya kerja dulu Ya setelah kerja, nunggu nanti gajinya besar dulu Setelah gajinya besar, nanti nunggu punya rumah dulu, dulu Akhirnya, setelah itu mati, dulu Wong urip kakek mikir, ruwet gak karu karuan. Hidup tuh apa? Ya kuwi urip kuwi lahir, ya gedrang, gede, terus nikah, rabi dua anak, nek mati bar kuwi ma? mati. Lah kesel golek duit gak rabi rapi tiba tiba rugi, ru rugi. Siap nikah kawan-kawan? Lu saya ini semangat nganjurkan orang nikah. Karena kantor urusan agama menanti kalian semua saudara-saudara. iya. -saudara. Oh, yeah. Negara kita suka kalau ada orang menikah. Karena negara kita nggak suka sama orang yang zina. Negara kita nggak suka sama orang yang maksi. Maksia. Makanya nikah di KUA itu gratis saudara-saudara. Betul? Wah. Silahkan dilanjutkan setelah kajian ini. Segera kalian pasang niat yang baik. Kemudian Allahumma. Allahumma kencangkan Allahumma ya biar siapa tahu Jum'at depan ada yang laporan bib Ustaz Isni ke hari Sabtu alhamdulillah ahadnya saya langsung nikah Masya Allah wes itu ajib itu ya ha? ajib saya mau nikah bib tapi nggak punya uang silahkan urus di KUA ya numpang nikah di sini Jumat malam Sabtu pengajian gak usah repot kopi sudah ada betul ya roti sudah ada air mineral sudah ada nasinya sudah ada betul kan ya live streamingnya sudah ada pas sudah tinggal datangkan walimu sama petugas ka kua gitu aja kok repot dokumentasi wah lengkap saudara-saudara gratisnya double betul kan ya siap nikah Loh, Loh, babe, tapi nanti setelah nikah boleh foto-foto. Kalau kami suami istri, oh boleh. Di mana tuh? Di pojok sana sudah ada Kebioknya sekalian. Oh, dekorasi lang, lengkap. Enak atau enggak enak? Enak. Gitu mau nikah kok mikir biaya. Dan nanti setelah nikah hidup saya bagaimana? Loh, matimu kapan kok mikir urip? Setelah nikah hidup saya bagai bagaimana? Matinya aja enggak tahu kok mikir hidupnya bagai bagaimana? Ya hidup ya dinikmati. Terakhir, terakhir boleh. Yang kemarin saya ajarkan, masih ingat enggak? Urip ojo kalah karo pitik. Masih ingat? saya udah ngajari kan? Belum? Urip ojo kalah karo pitik. Ayam itu, ini wajib nih Masya Allah. Asli wajib Ayam itu milik seseorang. Tinggal di sebuah kandang setiap kali setiap pagi pintu kandang dibuka betul ternyata ayam itu hanya diberi halaman ukurannya 3 kali 4 meter 3 kali 4 meter halamannya tiap pagi ayam itu keluar dengan semangat tiap pagi dia itu mematokkan nih paruhnya dia itu kemana ke tanah yang sama tanah yang sama tiap hari Gak ada ayam yang berkata begitu kuat dari kandang, terus dia itu unjuk rasa, menengrok nih. <San> Ditanya sama juragannya, pitik kenapa kamu tidak bergerak? Jawab, kenapa aku diberi lahan kerja yang sama? Tidak ada perkembangan di sini, tidak kamu tebar karena apa-apa? Kamu suruh aku cari di tempat yang sama seperti kemarin? Mana mungkin aku bisa dapatkan makanan untuk hari ini? Mikir dong juragan ada ayam ngomong begitu. Enggak ada tempatnya sama juragannya enggak nebar apa-apa. Ya saking pelitnya ya. Enggak beli jagung, enggak beli apa-apa. Pokoknya buka golek mangan. Subhanallah ayam nih. Tuh ternyata tiap hari dapat makanan. Loh kamu tinggal di Indonesia, negara yang terkaya di dunia, kok takut miskin? Takut enggak dapat sesuatu kalah Mbak pitik. Paham? Keluar dari kandang, semangat capai tujuan, notol terus tuk, tuk, tuk cari. Matanya dipakai betul, cari peluang. Bismillah, minta sama Allah Ta'ala. Itu ilmunya A, ayam. Ayam tiga kali empat ure. Awak musa Indonesia, kok tambah lamun, stres aku. Bleh, bing, Ada ndak yang model begitu? Wah, akeh itu enggak banyak. Clear? Yeah. Nah, Majlis ar ini cuma mau ngajari yang begini. Saya enggak mau ngajari yang model-model begitu. Pokoknya ngaji di sini, satu kalimat ilah kiamah, seneng no atimu. Selesai. Ya, mau nanti hadirnya apapun, kita akan arahkan seneng no atimu. Pokoknya biar hati kita seneng hidup eh, enak. Tak kandani, tak kandani. Bariki mati awamu, tak jamin tak jamin sebentar lagi kamu mati. Ya mungkin ada 20 tahun lagi, ada yang 40 tahun lagi, ada yang 50 tahun lagi. Pasti mati. Makanya hidup jangan dibuat roh. Ro. Yang asik-asik sah saja. Ya karena kita yang asik-asik saja, 11 lewat 9 saudara-saudara. Saatnya kita menyantap hidangan yang ada, mudah-mudahan barokah manfaat. Teruntuk semua sahabat dimanapun antum berada, saya umumkan bahwasanya nomor resmi saya adalah 081-2280-60916 seperti tampak di layar monitor catat nomor itu dan kirim pesan kepada saya dengan sebutkan nama insya Allah akan saya buka dan saya save kemudian nomor admin majelis ar itu ada tiga nomor nomor admin majelis ar ada tiga tiga nomor tiga nomor itu yang akan saya gunakan untuk broadcast ya nomor admin majelis ar dengan centang hijau saya sudah share nomor itu, broadcast ke berbagai grup yang mudah-mudahan nanti sampai pada antum semua. Nah, insya Allah saya akan lewat nomor itu, membagikan informasi-informasi terkait majelis dan kebaikan-kebaikan yang bisa dibagikan. Mudah-mudahan berkadan dan manfaat. Gak usah telepon-telepon itu nomor saya, saudara-saudara. Karena kalau telepon gak akan keangkat, gak akan ke-keangkat, cukup kirim pesan WhatsApp justru nanti insya Allah akan terbaca, dan mudah-mudahan saya diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjawab semuanya amin. amin tapi jangan kirim pesan dengan kalimat habib i love you nah. jangan jangan begitu kenapa susah menjawabnya ya menjawabnya su susah kalau laki-laki saya jawab i love you too, ternyata wedo repot kan masalah namanya betul anton namanya an anton ternyata nama sa samaran rampung diganti nih aku dapat ucapan cinta dari habib novel jadi ngomongnya yang nyantai-nyantai saja, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, banyak pertanyaan masuk ya. Dan saya dapat ilmu banyak dari berbagai macam pertanyaan. Dan rata-rata ini problemnya teman-teman kita di di dunia ini ya, di dunia ini problemnya cuma satu hal, tidak tahu ilmu hidup. Jadi hidup yang sederhana tadi itu nggak tahu ilmunya, sehingga berbuat ruwet nggak tahu harus nggak ngapain, harus ngapa itu nggak nggak ngerti. Setelah dikasih saran, dijalankan, dijalankan betul. Ya ternyata masalahnya selo? selesai. Tapi ya dijalankan. Kalau cuma dilamunkan ya nggak selesai. Ya tapi ya wallahu a'lam la haula wala quwata illa billah. Saya ucapkan terima kasih dan mari kita baca Al-Fatihah satu kali dengan niat semoga Ustaz Muhammad Anis yang kami juluki dengan Ustaz Iis diberi kekuatan oleh Allah taala dan besok acara akad nikahnya dilangsungkan dengan mudah dan indah tanpa masalah dunia akhirah dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah diberi keturunan yang soleh solihah banyaknya luar biasa Ila yomil kiamah bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dan diberi rezeki yang berkah berlimpah dari segala arah tanpa susah payah rezeki yang mengantarkan pada surganya Allah Ta'ala dan dijadikan anak yang bisa menyenangkan orang tuanya dan mertuanya dunia akhir Alhadini wa Wa ala man wa hadratin. Nabi s.a.w. al Terima kasih, mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.